Dan siapa gerakan Yogi? Angkat tinggi-tinggi, buang kembali Acil. Nanti berani saudara Acil. Siapa gerakan di sana sayang? Angkat tinggi-tinggi kembali Bukut. Bagi kembali saudara Bukut. Apa gerakan di sana saudara Akmal? Bukut kembali. Satu sama bergeser ke belakang. Masih tetap kembali dan dia saudara Uni sudah ada siapa gerakan Yogi angkat tinggi-tinggi peluang kembali Acil nanti berani saudara Acil yang ada siapa gerakan Yogi angkat tinggi-tinggi peluang kembali Acil nanti berani saudara Acil yang ada siapa gerakan sehingga poin pindah pada angka 2-1 Andri bergeser ke belakang turun ke bawah menimbang bola komputer bola pada angka 2-1 siapakah yang akan dituju apakah saudara Gugum ataukah Dimas yang akan dituju oleh dari saudara Andi ini menimbang bola memutar bola sudah melambung tinggi ada siapa Gugum angkat tinggi-tinggi kembali lagi-lagi pukulannya dilakukan oleh saudara Hikmah cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 2-2 dari Acil ke belakang turun ke bawah masih tetap kembali lagi saudara Andi Acil menimbang bola memutar bola sudah melambung tinggi ada siapa gerakan di sana Yogi angkat tinggi-tinggi kembali lagi-lagi pelanggan pelanggan cukup apa yang dilakukan saudara Bagas sehingga poin pindah pada angka 3-2 lari kecil ke belakang turun ke bawah masih tetap Andi menimbang bola memutar bola peserta jalan dari Wijaya Kusuma ini siapa yang akan itu sudah ada Yogi angkat tinggi-tinggi pukul kembali Reksi pukulan Reksi lagi-lagi masuk tampil lebih dulu bola mengenai salah seorang pemain dari tim Wijaya Kusuma sehingga poin pindah pada angka 3-3 inilah dia Niki menimbang bola memutar bola pada angka 3-3 dengan jemping sebenarnya tinggi-tinggi sudah ada siapa saya angkat tinggi-tinggi kembali pukulan-pukulan yang dilakukan masih bisa ada sebesar kembali tetapi pengembalian bola dari sayap yang kurang sempurna bertambah poin berangka 4-3 4-3 kembali inilah dia saudara Niki Acil menimbang bola memutar bola kecil bisanya lagi-lagi ada siapa gerangan di sana Bagas pukul kembali Hikmah masih bisa tetap poin berangka 5-3 tim out langsung dipinta oleh ofisial dari tim Wijaya Kusuma pada angka 5-3 ya kembali inilah dia Acil sudah ada siapa Bagas atau di masa pukul kembali masih bisa diantisipasi kembali ada siapa gerakan di sana angkat tinggi-tinggi kembali di Acil pukulan ini di Acil lagi-lagi cukup sempurna bertambah poin pada angka 6-3 masih tetap Niki Acil menimang bola memutar bola dengan senyum-senyum sedikit siapakah yang akan dituju apakah saudara saya ataukah Dimas yang akan dituju oleh sebenarnya dari saudara Acil sudah ada saya angkat tinggi-tinggi pukul kembali lagi-lagi masih ada siapa gerakan di sana Acil kembali umpan tinggi-tinggi masih bisa diantisipasi kembali ada siapa gerakan di sana Reza lari kecil ke belakang turun ke bawah masih tetap inilah dia saudara Acil menimbang bola memutar bola dengan jemping sebenarnya tinggi-tinggi lagi-lagi inilah sempurna atau keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 4-7 bergeser ke belakang Hikmah menimbang bola memutar bola konsentrasi sebentar sudah melakukan out yang pertama pada set yang kedua diberikan wasit ini pada angka 8-4 dan untuk masih tetap inilah dia saudara Reksi menimbang bola memutar bola pada angka 8-4 siapakah yang akan dituju dan jemping sebenarnya tinggi-tinggi sudah melambung tinggi ada siapa Hukum angkat tinggi-tinggi kembali lagi-lagi pukulannya yang dilakukan oleh saudara Dimas kurang sempurna bertambah poin terangka 9-4 masih tetap kembali inilah dia saudara Reksi menimbang bola memutar bola sudah ada siapa gerakan dari Hikmah Hikmah ada kontroversi dari Hikmah yang kurang sempurna bertambah poin terangka 10-4 masih tetap kali nomor punggung 4 inilah dia saudara Reksi menimbang bola memutar bola pada angka 10-4 siapa yang akan turun dari yang fisiknya tinggi-tinggi bolanya keluar lapangan sehingga pindah pada angka 5-10 Bagas
bergeser ke belakang, turun ke bawah, menimbang bola memutar belak, apakah reaksi ataukah saudara Andri yang akan dituju? Sudah ada siapa kira-kira Yogi di sana? Angkat tinggi kembali, lagi-lagi pukulan yang dapat oleh nomor punggung 3 yaitu Taufik tim sempurna, sehingga poin pindah pada angka 11-5, 11-5 nomor punggung 3, inilah dia Taufik menimbang bola memutar belak pada angka 11-5, siapakah yang akan dituju? Sudah melambung tinggi, ada siapa kira-kira di sana? Sayang, angkat tinggi kembali untuk bagian saudara punggung masuk sehingga poin pindah pada angka 6-11. 6-11 Gugu bergeser ke belakang, turun ke bawah, menimbang bola pemutar bola pada angka 6-11. Sudah ada siapa gerakan di sana? Angkat tinggi-tinggi kembali. Pukulan yang dilakukan Les bisa tetapi lebih dulu bola mengenai box sehingga poin pindah pada angka 12-6. 12-6 masih tetap kembali. Bila dia sudah tinggi, menimbang bola memutar bola. Sudah ada siapa gerakan di sana? Angkat tinggi-tinggi kembali. Pukulan sudah masih bisa diantisipasi kembali. Pukulan-pukulan yang dilakukan oleh nomor punggung 1 yaitu saudara Andri cukup sempurna sehingga poin kita atau bertambah poin pada angka 13-6 masih tetap ini kan dia sudah tinggi menimbang bola memutar bola dengan cek pingsiknya tinggi-tinggi. Ada siapa saya angkat tinggi kembali lagi-lagi melakukan penyelamatan bola. Siapa gerak di sana? Saudara Akmal pukul kembali. Masih tetap kembali adik saudara Yogi sudah lampu tinggi lagi-lagi ada hikmah umpan tinggi-tinggi pukul kembali lagi-lagi pula yang dilakukan masih ada siapa gerakan di sana reaksi melakukan penyelamatan bola umpan tinggi-tinggi pukul kembali kreatif yang dilakukan masih ada siapa gerakan di sana lagi-lagi penyelamatan bola yang dilakukan pukul kembali hukum pukul lagi sekali hukum masih bisa diantisipasi kembali ada siapa gerakan di sana reaksi angkat tinggi-tinggi pukul kembali di mas masih ada siapa Yogi di sana umpan tinggi-tinggi kembali sempurna sehingga poin tidak terangkat 7-14 7-14 bergeser ke belakang kembali inilah dia saudara Dimas menimbang bola memutar bola sudah ada siapa gerakan di sana reaksi akan tinggi-tinggi yang dilakukan masih bisa datang masih kembali ada siapa gerakan di sana Yogi angkat tinggi kembali kembali yang dilakukan oleh saudara Andi kurang sempurna sehingga poin pindah pada angka 8-14 masih tetap saudara Dimas menimbang bola memutar bola pada angka 8-14 siapakah yang akan dituju apakah saudara Reksi Yogi atau kan Kaopi yang akan dituju sudah melakukan tinggi di sini dengan saudara Yogi angkat tinggi kembali lagi-lagi blok kamper yang kurang rapat dilakukan oleh saudara Tuding sehingga poin pindah pada angka 15-8 bergeser ke belakang nomor punggung 9 inilah dia saudara Akmal menimbang bola memutar bola pada angka 15-9 sudah melakukan tim out yang kedua pada set yang kedua pada angka 16-8 8 angka ketertinggalan anak-anak yang kembali ke lapangan pada angka 16-8 masih tetap inilah dia saudara Akmal sudah melambung tinggi ada siapa saya di sana angka tinggi-tinggi kembali Acil pukul kembali pukulan-pukulan di saudara Hikmal yang sempurna blok kamper yang dilakukan oleh saudara Reksi kurang sempurna sehingga poin pindah pada angka 9-16 Buding hari kecil ke belakang turun ke bawah pada angka 9-16 siapakah yang akan dituju lirik ke kiri kanan sudah melambung tinggi ada siapa gerakan di sana Acil angka tinggi kembali lagi-lagi pukulan-pukulan yang paling nomor punggung 1 yaitu saudara Andi cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 17-9 nomor punggung 1 kembali inilah dia saudara Andi menimbang bola memutar bola sudah melampaui ada siapa gerakan di sana hukum angkat titik kembali lagi-lagi pukulan bola cangkir yang dilakukan oleh saudara Bagas cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 10-17 masih kembali inilah dia saudara Acil menimbang bola memutar bola pada angka 10-17 siapakah yang akan tinggi sudah belum tinggi ada siapa yang Yogi angkat tinggi-tinggi kembali Diki lagi-lagi kreatif yang dilakukan atau kembalian bola dari Acil yang cukup sempurna sehingga poin pindah pada angka 18-10 masih kembali inilah dia Diki Acik dengan kipik sebutnya tinggi-tinggi sudah ada siapa gerakan di sana lagi-lagi ada Andri angkat tinggi-tinggi pukul Hikmah kembali kepada pelanggan yang dilakukan oleh Sera Hikmah sehingga poin pindah pada angka 11
11-18 bergeser ke belakang, turun ke bawah, masih tetap kembali pada angka 11-18. Sudah melakukan tinggi, ada siapa gerakan secara acil, angka tinggi-tinggi kembali. Lama-lama yang dilakukan, lagi-lagi kurang sempurna, sehingga poin pindah pada angka 19-11. Masih tetap kembali, inilah dia sebenarnya reaksi. Mereka bola memutar bola konsentrasi sebentar pada angka 19, sudah melakukan tinggi, ada siapa gerakan secara acil, tetapi lagi-lagi tidak sempurna melakukan kompromasi, sehingga poin pindah pada angka 20-11. Bergeser ke belakang, turun ke bawah, masih tetap inilah dia saudara Renzi menimbang bola memutar bola dan nyemping sebenarnya sudah ada siapa gerak kesana angka tinggi-tinggi pukul kembali pukulan di sebelah Dimas masih ada siapa kembali sana gerak lagi-lagi dari sana sempurna sehingga poin bertambah pada angka 21-11 masih kembali inilah dia saudara Reksi menimbang bola memutar balik hanya pingsetnya tinggi-tinggi lagi-lagi keluar lapangan sehingga poin pindah pada angka 12-21 12-21 masih tetap kembali jadi saudara Bagas anak kiri lagi-lagi pukulan-pukulan yang dilakukan oleh nomor punggung 3 atau nomor punggung 6 itu seraya di pusat punya sehingga poin pindah pada angka 22-12 masih kembali ada siapa gerakan di sana saya angka tinggi-tinggi acil kembali Dimas lagi-lagi ada siapa gerakan di sana Atma pukul di acil cukup sempurna sehingga poin pada angka 23-12 23-12 bergeser ke belakang turun ke bawah masih tetap kembali inilah dia saudara Taufik sudah ada siapa gerakan di sana Hikmal angka tinggi-tinggi acil pukul kembali umum pukulan punggung lagi-lagi terus sempurna sehingga poin pindah pada angka 13-23 10 angka anak-anak Kayu Wijaya Kusuma ketinggalan pada set yang kedua ini kembali ini saudara Gunggung sudah ada siapa gerakan di sana reaksi angka tinggi-tinggi pukul kembali lagi-lagi habis poin pindah pada angka 24-13 Yogi nomor punggung 6 bergeser ke belakang turun ke bawah menimbang bola memutar bola pada angka 24-13 sudah ada siapa gerakan di mana angka tinggi-tinggi kembali lagi-lagi praktik yang dilakukan oleh saudara Hikmah terus sempurna sehingga poin pindah pada angka 14-24 bergeser ke belakang turun ke bawah kembali lagi dia saudara siapa reaksi angka tinggi-tinggi pukul kembali Acil lagi-lagi menutup sekian kedua saudara Acil pada angka 25-14 terjadi 2-0 yang sementara dimenangkan oleh anak-anak dari tim Cihanta.